Cie, lagi apa? Lagi setrikain baju Dito, celananya, Terus trik apa lagi? baju, ini celana, baju, udah sih itu aja. Dari sisi ke sisi, bener nggak sayang? Nggak tahu aku juga sih. Aku sama Dito, sekarang kita lagi mau check out, sedih nggak sayang? Enggak, kan masih muter-muter. Masih muter, cuma kita udah selesai di daerah Gianyar di Ubud ini. Ini lagi minta masih untuk bantu pick up koper kita. Ya, jadi sekarang kita mau pindah hotel dulu. Bye. Ini kita mau makan malam di warung Itali. Mari makan sayang. Ini aku sama Dito lagi dinner di warung Itali. Tadi abis lihat buffetnya, sekarang lagi mau lihat ala kartu. Kada, akhirnya ketemu. Ayo kita makan, 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 makan. Jadi ini adalah tiga hari sebelum kita pulang, 3 atau 4 hari sebelum balik. Rasanya nggak mau banget pulang. Nah ini jam 12 siangan ya sayang ya. Kita baru mau keluar nih, mau cari lunch. Udah lapar banget, paling nyari makannya deket-deket Seminyak sini. Sayang. Dan cantik banget ya tempatnya, bener-bener Bali banget. Jadi makananku udah habis, sekarang menanti Dito dan kayaknya kita mau pesen makan lagi ya sayang ya. Masih lapar, mau muter-muter lagi, either muter-muter lagi atau mau nambah tapi di sini masih galau. Ngerujak. Ini aku sama Dito, kita lagi ngerujak. Terima kasih mbak. Udah meniga dari lama. Bisa kesini juga sama Dito. Jadi tadi perjalanan aku sama Dito kesini sekitar 15-20 menit. Kirain bakal berasa banget, ternyata enggak, malah seneng karena ke daerah yang emang enggak pernah dilewatin. Apalagi tadi itu lewat naik motor juga. Nah sekarang aku lagi nungguin makanannya untuk sampai. Ini view depanku sebenarnya pantai tuh. Cuma jujur lumayan rame, jadi aku sama Dito memutuskan untuk di dalam aja. Makanan malam ini di Menega akhirnya, setelah ngidam-ngidam banget. Sampaiin juga Menega, ya Allah. Alhamdulillah kenyang sekali, udah habis semuanya, habis dalam sekejap. Sekarang kita lagi di Gusto Gelato, lumayan rame. Tapi ini kayak ada step by stepnya, jadi kita suruh kesini dulu baru kesana. Mungkin muka lepek abis tadi naik motor kesini dari Jimbaran. Sayang, ini menarik deh, cookies-nya menarik. Morning, karena hari ini Dito ada kerjaan di Denpasar, makanya aku akan keliling-keliling sendiri. Katanya sih sampai jam 4-an, tapi aku juga ya udah nggak apa-apa, berarti kan sekarang lagi ada me time nih. Jadi aku pun juga nggak ada plan hari ini kecuali mau nyobain solid float di Canggu. Sama sekarang kan belum lunch, aku belum breakfast juga, jadi mau cari-cari makanan, mau jalan-jalan di sekitar Seminyak aja. Jadi aku memutuskan untuk makan di Milk Madu karena tahun lalu pas sama teman aku, sama Alma, sama Gito semua makan di sini. Jadi aku pikiran pengen makannya yang udah pasti enak, tempat yang udah pasti nyaman. Sambil nunggu jam 2 aku solid float, jadi ya udah akhirnya ke daerah Canggu ini biar dekat sama solid floatnya yang jam 2. Umi. Hari ini aku mau nyobain solid float. Ini katanya untuk terapi gitu, floating experience. So let's give it a try. Jadi ini aku lagi mau nunggu untuk floating experience-nya, floating terapi. Tadi dikasih coconut water juga, terus dikasih anupinium. Ini aku suara kecil-kecil biar nggak ngeganggu.
nanti kalau aku bisa share experience-nya di YouTube, pasti aku share. Akhirnya sampai juga, ini aku lagi mau floating experience-nya, floating therapy. Nah, jadi sebelum floating therapy, mandi dulu, cuci rambut sih. Jadi habis floating baru mandi semuanya, tapi sekarang mau cuci rambut dulu sebelum masuk ke dalam tanknya. Ini tanknya kalau dibuka kayak gini nih, nanti aku tiduran di sini. Jadi ini kayak laut mati aja, jadi automatically katanya akan ngambang, tiada musik. Aku pakai earplug juga di sini nanti, dan ini PC aku udah lengkap banget di sini, mulai dari earplugnya, terus makeup remover, semua towel. So let's start. By the way, ini aku bisik-bisik karena takut ngeganggu sebelah, dan ini aku sekarang mau start dulu. Sekarang aku sama Dito mau makan malam, dan dia mau di jadi sekarang aku sama Dito lagi mau makan malam. Nah, ini kita mau makan malam, tadi mau kilo, tapi jadinya besok untuk dinner atau lunch, last day kita di Bali. Jadi sekarang kita mau makan malam di nggak yang temong lagi dong, kayaknya sih Mie Kober Dewi Sri. Ini dijailin terus lagi tuh, makanya bolak balik. Okay, dari sini mau naik motor, kita meluncur. Ini lagi nyobain Mie Kober. Okay, jadi kita makan di sini, nggak jadi di sana soal rame. Jadi tadi tuh ternyata aku pilih warung 24/7 nya salah, maaf ya sayang. Jadinya akhirnya nemuin tempatnya di Bintang Pura gitu. Jadi ini tempatnya, gak tau nih rasanya kayaknya enak gitu, udah ngidam dari awal ya. Sebenernya ngeliat di ini doang sih, di Google. Tapi kayaknya menarik, jadi akhirnya kita ada yang bilang hidden gems. So, mari kita coba. Selamat makan, ini makan malam kita hari ini di warung 24/7. Oh my god. Ini aku udah piring kedua. Kalau kalian ke Bali harus nyobain banget ini seafood 24/7. Ini aku berdua sama Dito sebanyak ini. Dan semuanya rasanya enak banget, gak ada yang fail, asli. Mana sayang? Mantap banget ya. Gimana makanan? Enak banget, ini berubah, ini jam sebenernya. Banget sambal matangnya juara. Padahal ini satu setengah nasiku banyak banget, satu setengah nasi. Padahal ini ada di tengah pasar gitu, cuma dapat dari internet sih. Biasanya banyak bule yang kesini. Kalau dari reviewnya ya, jadi ini kayak di dalam pasar. Ini udah pasar semua. Tapi ini lagi sepi kosong karena emang lagi covid. Katanya biasanya harusnya full jam-jam segini. Cing. Ada yang nemenin? Jalan pagi, sayang. Halo. Capek enggak? Inisiatif Namira. Ih, ya maafin aku. Ternyata masih jauh banget. Ini kita jalan pagi dan ternyata masih jauh banget dari Kuta. Kita mau jalan ke Kuta dari tadi Seminyak. Akhirnya menyentuh pantai di hari terakhir ya. Besok kita pulang. Setelah dua setengah minggu kita bentar lagi pulang. Makanya hari ini ku wajibkan untuk kita ke pantai, karena selama di Bali ini belum ke pantai. Sekarang mau jalan dulu, kayaknya mau main-main di pantai juga dan cari makan pagi. So we're at the beach. Hello. Ini kita lagi jalan-jalan aja, menikmati udara pagi sambil mau renang-renang. Baru dari sini kita mau ke beach walk ya, kayaknya buat cari makan. Cie. Cie. Pelan bajunya. Siapa enggak pelan? Itu sama orang. Kelihatan ya. Jadian ya. Cie. Beach walknya masih tutup ternyata. Jam 11. Dimana ya? Sebelah sanaan deh. Dari makan pagi, karena ternyata beach walknya buka jam 11.
pagi. Gila sayang jalan paginya. Enakan lewat Kute pantainya, ke Kute lewat pantainya apa lewat? Pantai lah. Eat lunch kita siang ini mie kober setan. Terus ini ada ceker ayam, hakau ceker dua, chicken wings dan itu pesan mie kober. Sepi banget di sini, padahal semalam pas kesini ramai banget ya sayang. Untung banget akhirnya kita memilih siang hari jadi kosong. Aku taro Dito ice lemon tea ya sayang. Dia lagi fokus makan. Sampai Jakarta harus cek deh untuk berat badan karena di sini beberapa makanan langsung aku habis semua. Ini juga udah habis nih semua. Dan diwajibkan memang sama Dito kayak makanan nggak boleh mubazir, jadi pelan-pelan semuanya dihabisin. Dan frekuensi makannya lumayan sering sih, lebih kenyemil juga. Nanti kita lihat ya berat badannya berapa sampai Jakarta. Pengen ketemu pantai. Ini pantai paling bagus dibanding Kuta sama Legian sih kalau menurut aku. Iya benar, iya of course. Kita ke Batu, bahkan ke Nusa Dua menurutku lebih mendingan ini, entah kenapa. Nusa Dua bagus sih, cuma nggak enak buat diberenangin. Walaupun kita nggak berenang juga di sini. Gimana, senang nggak? Today is our last day di Bali. Besok kita pulang. Say goodbye to this kind of view. Sedih banget. Nggak dapat sunset sama sekali ya, hampir 3 minggu di Bali. Hujan terus, tapi tetap happy. Nggak dapat sunset, tapi ini lumayan lah dapat langit pink kayak gini, cantik sekali. Alhamdulillah. Kita duduk di tempat yang sama kayak pas tahun lalu sih. Our last night in Bali. We're going home tomorrow. Sedih nggak? Setelah 2,5 minggu. Dan ternyata tidak cukup. Cukup. Tidak. Cukup. Ini Korean bulgogi-nya as our appetizer. Kita masih nunggu corn furikake ya. Yeah. Ini corn furikake-nya. So good. How's the food sayang? Enak. Baru appetizer sih. Iya baru appetizer dan udah. Udah takut kenyang dan gak habis makanannya, insya Allah habis ya, jangan saya mubazir. Wow, please brunch. One of the last meals in Bali. Hai, jadi ini adalah hari terakhir kita. Tadi pagi kita habis makan di warung Bunana. Sekarang mau ya. Ke warung Made. Sekarang mau ke Made warung untuk lunch yang kita sebelum kita ke airport. Ya udah, sehabis ini ikutin perjalanan kita and hopefully kita bisa balik ke Bali atau liburan lagi. Amin. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and comment atau share ke teman-teman kalau emang berguna videonya. Dadah. See ya.